Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Pets Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini, Bang Mimin akan mengungkap gosip ya. Gosip-gosip kemarin ketika Ayu bersama dengan pria lain ketika datang ke acara Brownies. Kemarin heboh dunia maya ya. Dikabarkan Ayu Ting Ting tengah dekat dengan pria lain, yakni Rudy Karya Jakaria. Ini adalah salah satu manajemen daripada Ayu Ting Ting, atau bisa dikatakan tim daripada Ayu Ting Ting. Akhirnya terbongkar sudah lah ya status daripada Rudy Karya Jakaria, bahwa ia saat ini sudah mempunyai keluarga dan mempunyai 3 buah hati. Itu artinya kalau gosip kemarin dikabarkan Ayu Ting Ting mempunyai hubungan dengan pria ini, tentu itu semua adalah gosip-gosip belaka dan tentunya itu bukan fans sejati. Kalau fans sejati tentunya tahu ya dengan idolanya dan tidak sedikit-sedikit menjodohkan ketika Ayu Ting Ting bersama dengan pria lain. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat. Di antaranya Ibu Sudiyati 79 kata dia, pikiran yang positif akan membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Kemudian Firdaun Zua, ya begitulah warga plus 62, sebelum Asya publis akan seperti itu terus. Semoga tidak lama lagi keluar, biarkan netizen story haridang panas. Nah itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang mengomentari postingan di mana terungkapnya status Rudy Zakaria. Ia adalah tim daripada Ayu Ting Ting dan ia telah berkeluarga dan mempunyai 3 buah hati. Dan itu artinya kalau kemarin sempat digandeng oleh Ayu Ting Ting, itu tentunya dalam batas-batas pekerjaan dan profesionalisme. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.